ni sawah padi ya, tapi orang Kedah panggil bendang ah. Ini bau kecil. Dia kalau dah besar dia jadi warna kuning kan, so lawa ah. So sebenarnya nak keluar rumah aku jalan belah sana, tapi sebabkan aku nak potong roadblock kat tengah-tengah jalan ni, nampak ada roadblock. Betul-betul tempat keluar kawasan rumah aku ni, betul-betul nak keluar tu ada roadblock. Sebenarnya dekat tempat aku ni agak unik sikit sebab dia kawasan sepadan dua negeri, antara tiga negeri lah. Kedah tempat aku duduk, lepas tu Pari Buntang kawasan Perak, lepas tu ni motorbike kawasan Penang. Memang aku pergi ke sepadan lah, macam nak beli barang ke, ada nak buat urusan bank ke apa semua kan, hospital ke apa semua kat belah Pari Buntang ataupun belah Perak lah. So bila kata PKPB ni, dia agak menyusahkan, agak menyusahkan penduduk-penduduk kat belah sini lah, sebab majoriti dah memang akan cross border lah macam mana pun. Macam aku nak kena pergi ke sepadan, ada urusan bank ke apa kan, nak pergi bayar motor ke apa, aku kena singgah balai polis ni untuk ambil surat, walaupun nak beli barang dapur sekalipun. Huh, panas. Huh, gila nice. Betul lah, tak ada orang. Okay, ini adalah Sungai Kerian. Sungai yang sepanjang tahun penuh dengan udang galah. Tak ada musim kat sini kalau. So, macam belah sana adalah Pari Buntang. Jadi belah Pari Buntang ni, nampak ada kemah situ. So ada lagi satu roadblock yang aku kena tempuh kalau aku nak pergi sempadan untuk buat urusan ke, aku nak pergi ride belah-belah sana kan. So memang menyusahkan aku juga lah musim PKP ni kan. Tapi nak buat macam mana? Motor tak basuh, kotong. Oh, tayar baru guys. Okay, pasal tayar ni, nanti aku dah buat video lah tukar tayar apa semua, tapi aku tak upload video tu lagi kot. Aku akan upload video yang ni dulu, sebab aku nak buat sekali dengan dia punya review tayar, sebab aku dah ada jalan. Sebab betul-betul sebelum kerajaan umum PKP 2, memang aku weekend tu memang aku nak pergi test tayar dekat A76, jalan yang ayat terjun yang aku pergi sebelum ni kan. Sebab jalan situ tak banyak kereta dengan apa orang panggil, banyak corner-corner yang best lah pada aku dekat situ, jalan bukit tu. Tapi dah umum PKP ni, so aku nak postpone dulu pasal tayar ni. Saya review ke apa semua kan. So aku tak buat intro lagi eh. So hi guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq AG. Yo. Video hari ni aku sebenarnya tak ada apa pun. Aku just nak jalan-jalan bawa motor aku keluar, sebab dah rasa lama dah aku tak keluar naik motor. Dan sambil-sambil tu layan tayar baru kan. Okay, so tayar yang aku guna adalah tayar Maxxis F1 ST ataupun Victra S98. So far so good lah, cuma aku tak boleh buat full review pasal tayar ni lagi. Lepas tukang pakai daripada tayar stock ataupun tayar kilang tu, memang jauh gila berbeza lah dia punya feel. Tayar ni aku masuk balik size standard, iaitu belakang 140. Depan je aku tak dapat cari saiz tayar yang sama, saiz standard. Sebelum ni depan pakai 100/80. So yang ni aku pakai 110/70. So dia lagi lebar, dia lagi rendah. So apa-apa pasal tayar ni nanti aku update lah lepas sampai VKPB ni kan. Benda lain ya, benda lain. Sampai tengok tajuk video kali ni, aku nak buat Q&A, question and answer. Sebab aku tak pernah buat lagi Q&A dekat aku punya channel ni. Ni first time aku nak buat. So kalau hampa ada apa-apa soalan berkaitan dengan motor R15 ke, dengan pasal channel YouTube aku ke, pasal apa, pasal nak tanya pengalaman ride aku sebelum-sebelum ni kan, nak pergi kat Sabah ke, budget berapa ke, apa ke semua. So aku, kali ni aku buka segmen untuk Q&A lah. So aku akan jawab dalam next video. Sebab aku rasa aku akan kurangkan ride dalam beberapa minggu ni, yalah dengan PKPB apa semua kan. So aku akan jawab soalan-soalan apa semua. Ni helmet mana? Helmet budak bawa ni, ada lesen, ada lesen ni. Aku cakap tadi, kalau hampa ada apa-apa soalan, hampa boleh drop dekat komen dekat bawah. Ini nak masuk highway, kat sini pun ada juga roadblock. Mana boleh tengok tu, kemah dah. Pun tak boleh nak masuk highway, nak pergi ride mana-mana. Hanya ride jalan dekat kawasan rumah aku, jalan kampung, bawa motor ni. Bagi panas enjin sikit, layan tayar dia bagi panas sikit. Tayar aku ni baru tukar sebelum start PKPB. Di kerajaan umum PKPB, satu Malaysia kan, kecuali Perlis, Terengganu dengan Kelantan kan, kalau tak salah aku. Sebenarnya pada awal yang macam belah Pari Buntang tu, kerajaan dah umum lah yang kata Pari Buntang tak boleh masuk.
sebab kena PKPB kau sampai Buntang sahaja. So masa tu aku macam okey lah, sampai Buntang je kot. Yang PKPB yang anak baru apa semua, Belah Pinang semua masih okey. Tiba-tiba sehari selepas sampai Buntang PKPB tu, satu Malaysia kena PKPB. So memang aku macam what? Memang tak boleh nak buat apa. So kita pun sama-sama kena jaga, kita jaga kita ya. So guys, aku rasa tu je untuk video aku ini, video pendek untuk aku bawa keluar motor, panas-panaskan motor aku kan. So kalau macam aku cakap tadi, kalau apa ada apa-apa soalan nak bertanya je dekat bawah, aku akan jawab. Tapi aku takkan jawab dalam komen, aku akan jawab dalam next video aku. Aku doakan kepada hampa semua yang naik motor tambah-tambah musim-musim COVID ni, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan jangan lupa have fun masa bawa motor. Ingatlah orang yang tersayang. Dan jangan lupa like, komen and subscribe aku punya channel. So kita jumpa di lain video. Bye guys. Ciao. Oh, Fatima, gadis ayu.